Waktu kecil saya punya cita-cita jadi pemain bola. Tapi karena skill saya cupu, saya berhenti. Di dunia nyata, cita-citanya udah sulit diwujudkan. Tapi sekarang kita wujudkan di Player Career Mode FIFA 22. Ya teman-teman, setelah kita kalah agregat melawan Manchester United di Liga Champions, kita tersisa 8 match lagi. Kita lawan Mönchengladbach, Bayern München, Bremen, Leverkusen, Bielefeld, Hoffenheim. Kemudian 2 sisanya di terakhir ada Mainz dan Freiburg ya. Kalau misalkan kita mau dapat piala atau gelar juara gitu, kita harus menang semua match sih, karena kita poinnya sama kayak Bayern München ya, berbeda 10 poin dengan Leipzig tuh. Jadi kita pastikan di 8 match tersisa ini kita harus menang semuanya dan berjuang sekeras mungkin ya. Kita harus masuk semua sih di match itu ya. Suara supporter begitu kencang teman-teman mendukung kita. Ayo, 7,5 rating, 2 shot on target, dan jangan sampai kalah ya. Let's go. Lari Haaland. Wey, ke tengah dia. Hei, sikat. Wih, hampir gol. Haaland, sikat. Haaland. Iya. Hampir saja kita asis, cuk. Tolong dijaga itu. Astaga, ada Kone berhasil nendang. Hampir saja Kobel, mantap. Aduh, penalti anjir. Yuk, Guedes yang nendang, jangan sampai gol. Kobel. Kebobolan. Oke. Roll dagel. Melebar. Bagus. Let's go. Lo. Tidak ada yang menjaga saya. Shooting. Ih, gak bisa. Zaniolo berbahaya. Zaniolo pressing. Gak masuk. Thank you. Haaland sendirian. Bagus sekali. Umpan lagi ke dia. Sekarang sikat dong. Ayah, harusnya umpan ke saya dong. Guedes berbahaya. Mengumpan ke rekannya. 2-0 anjir. Kok bisa enak begitu umpannya ya? Saya nggak pernah nemu ruang yang begitu. Anjing, Haaland yang diganti. Bro. Rodri, good job. Lah, lari tuh. Sikat. Gol, Malen. Yes, 1-0. 1 assist. Tidak apa-apa deh ganti Haaland. Kita lihat golnya. Kipernya lagi nggak siap itu, makanya saya langsung umpan dan zuam. Mantap. Zuam tuh apa coba? Sini, bos. Lagi Malen. Hei, bagus, sikat. Ya Allah, kemana Hazard itu, cu. Sui, bagus. Itu dia, sekali lagi, sikat. Wow, iya, gak gol. Ditepis, cu. Rodri, lihat shootingnya Rodri. Sip, berapa, masa sih bisa di... Gak masuk akal itu bisa ditepis. Bagus. Sikat. Iya Allah, ditepis lagi. Somer. Tolong, bagus. Nah, dapat bola kita. Lebar. Bentar. Cuk, nggak ada yang bantu saya, tengah aja tuh. Bagus, Bellingham. Lagi. Lawas. Aduh, anjir, Bellingham. Tengah, bro. 1 menit lagi. Bentar. Bellingham. Tengah lagi. Wait, bagus kayak umpan-umpanannya. Bisa nggak nih? Aduh, nggak bisa, cuk. Habis waktunya. Kalah, cuk. 2-1, cuk. Astaga. Jarak 3 poin sekarang kayak ini lawan Bayern ya. Plus 15, cuk. Ya udahlah ya. Menang, cuk. Dia, cuk. Beda 3 poin sekarang. Fuck. Wait. Ada yang mau ngeloan kita. PSV. Belanda, cuk. Gaji kita naik dari 9.000 ke 29.000 per minggu. Gimana nih? Terima nggak? PSV lo lumayan loh. Bisa dibilang salah satu klub terkuat di Belanda. Ah, bentar dah. Kita lawan Bayern München dulu ya. Lawan Bayern München teman-teman, posisi 1 dia. Kita harus menang apapun yang terjadi. Karena level kita udah naik ke 23 ya. Kita dapat 4 skill point available. Saya juga mau bergocek-gocek ya di tengah lapangan. Saya akan ningkatin skill move saya biar jadi 4. Let's go. Wait, Ardagul Umanasan. Lihat, makin berotot kita ya. Muller, saingan saya ini Muller ya. Di lini tengah ya. Derby. Bisa dibilang ada derby terpanas di Bundesliga ya. Ayo Ardagul, semangat. Kita putuskan dominasi Bayern München. Rating 7,5. Ball position 55. Dan jangan sampai kalah ya. Tolong Sane itu dijaga bro. Jangan sampai lolos. Tuh kan, lolos kan. Back saya. Bagus Kobel. Sini bagus. Sikat. Ya Allah, Upamecano di sana cepetnya. Bagus. Itu dia. Sikat. Masuk. Ya, 1 assist. Thank you kapten kita Emre Can. Kita unggul lawan Bayern München ya. 1-2 lini tengah kita teman-teman. Hazard ke kita. Melihat Emre Can berlari. Ntar, Rodri,
Rory, astaga. Weh, berbahaya Muller. Dua orang jaga Anda di sana. Muller lagi-lagi, berbahaya, tolong dijaga itu. Awas, Lewandowski berbahaya. Berbahaya, bagus Kobel. Heading bos. Lagi-lagi Bellingham, heading. Lo, berbahaya cu. Ih, gak dapat lagi. Awas, Muller shooting. Untung saja berhasil di blok. Heading, bagus. Ayo. Pamecano. Awas, Kobel, bagus sekali. Tolong dijaga, bagus Bellingham. Lari cu. Siapa nih lawan kita nih? Bentar, mundur, sip. Bagus. Tengah itu Erling Haaland. Siapa di sana? Wuhui. Kosong. Sikat luar. Masuklah. Terlalu tinggi. Hampir cu. Arul Dagul udah berjuang dari sayap ke tengah sampai nge-shoot dia sendirian. Berbahaya lagi. Tolong. Bagus sekali ada. Sini bos. Lari Haaland. Bentar. Sayap. Lari Hazard. Lari, bagus sekali. Haaland, sikat, masuk. Ya, menang lawan Munchen. Kita lihat itu dia. Umpan dari Hazard, keren banget ya. Mantap. Tolong dijaga Kimmich. Aduh, berbahaya, ada Saka. Saka melewati Kobel. Tolong. Bagus, dapat. Lewandowski mengumpan di kesana. Bagus sekali Akanji. Oke, kita ada di sana. Lari satu. Wuhui, lari di sana ada yang kosong. Kontrol dong, bagus sekali tapi umpannya sikat. What? 3-0 menang lawan Bayern Munchen. Ini apa sih ini? Jatuh. Kita lihat umpan saya itu sangat bagus. Di heading ke sana ya. Bagus sih kalau misalkan bisa ngeheading gitu ya. Jadi bisa gol. Aman, Cok. Kita mengalahkan Bayern Munchen. Ini tandanya dominasi mereka sudah hilang dan kita penguasa Bundesliga. Wah. Plus 15 lagi. Mantap. Oke, kita diingetin oleh manajer harus cepat katanya untuk PSV tadi, tawaran PSV tadi. Setelah aku pikir-pikir mending jangan deh ya untuk ngambil loan dari PSV ini walaupun gajinya naik. Lebih enak di Dortmund gak sih menurutmu? Kalau menurutku sih gitu ya. Jadi saya akan tolak aja. Kalau ada tim besar yang mau beli dari Premier League atau Spanyol, kayaknya baru sih saya terima ya. Gak tahu nanti gimana. Sekarang kita reject dulu aja. Let's go. Peringkat 17 teman-teman. Kalau udah lawan peringkat 16, 17, 18, apa yang kita lakukan? Ya, pembantaian kepada mereka. Jadi mari. Oke, let's go. 8,5, paling gak 2 gol atau 2 assist. Jangan sampai kalah ya. Dapat lagi, bagus. Dapat lagi, Haaland lari, sikat Haaland. Ya Allah Haaland. Lari bos, bagus. Sini, mantap. Tengah lagi, itu dia Erling Haaland. Sikat Erling Haaland, terima kasih banyak bolanya. Tapi sayang, tidak gol ya. Heading bro, bagus, kita dapat. Bentar, placing dari sini coba. Langit. Bagus, dapat lagi. Let's go. Hui. Bentar, mundur sih. Bagus, itu tengah. Sikat, masuk. Gak masuk. Tolong dijaga, bagus. Depan, mantap. Tuh, sayap. Ini dia. Oke, itu dia Hazardi, Halani. Woi, dapat lagi. Bentar, shooting, cuk. Shooting lagi. Hei, sini bola. Shooting lagi, iya. Haaland, kemana dia? Cuk, bentar, putar. Oh ya Allah, kalah body. Bagus. Akanji, good job. Bagus. Itu Haaland. Sini bos. Sini lagi. Yo, Emre Can, sikat, cuk. Ya! Thank you, Emre Can. Sujud dulu, bro. Sujud. Oke. Terima kasih Allah atas golnya ya. Respect. Ayo, tambah gol lagi. Kita lihat 1-2 dengan Haaland, mantap banget ya. Kemudian ke Emre Can. Lu ngumpan ke saya lagi dong dia. Kenapa nggak shoot ya? Apa karena karisma Arul Dagul udah sangat bagus ya? Haaland, sini bro. Oke, good job. Sekali lagi, itu tengah. Bagus. Itu dia. Haaland. Bentar. Sayap lan. Belakang. Bagus. Itu dia, Emre Can. Bentar. Oke, udah menit 73. Istirahat deh, kayaknya cukup nih kita nih. Satu gol ya. Tolong, weh. Jangan sampai gol, weh. Tolong, bagus gak gol.
Yo yo Reina Reina Reina. Eh, Bellingham semangat Bellingham. Yo, 10 rating kita udah oke sih itu. Oke, bagus. Tidak ada yang bisa menggantikan Arda gol di lini tengah Borussia Dortmund. Anjir, ternyata kita udah main 41 kali dengan 19 gol dan 22 assist. Seru banget ini salip-salipan bersama Bayern Munchen ya. Ayo, kita harus menangin semua laga yang masih ada biar kita bisa angkat piala. Oke, kita lanjut ke match selanjutnya melawan Leverkusen teman-teman peringkat 5. Ayo, jangan membapuki diri melawan klub-klub peringkat atas. Let's go. Yorul, 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 yorul. Ayo, kita tampil bagus lagi. 7,5, jangan sampai kalah dan paling nggak cetak 1 gol atau 1 assist ya. Let's go. Crossing kalau mau. Oke, bagus. Dia ngumpan ke saya. Oke, itu dia. Sikat, sikat Haaland. Sikat, nggak masuk. 1-0. Gampang sekali. Mulai bola dari kita, kemudian ke Emre Can, Emre Can ke Rodri, Rodri ke Haaland. Gol. Lini tengah kita memang terbaik, cok. Bagus Rodri. Pan ke tengah. Sini, bos. Sini bagus. Ayo, lari Hazard. Hazard. Bagus sekali ke tengah dia. Ke Haaland, sikat Haaland. Bentar, ke belakang. Ih, disikat dong beneran. Sikat, enggak bisa. Ayo, 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 ayo. Ayo, ayo. Dapat. Ih. Belakang. Bagus. Sini depan. Bagus. Depan langsung Erling Haaland melebar. Aduh, gagal lagi. Awas Richarlison, mengumpan ke samping Diaby. Richarlison lagi. Untung saja berhasil dikalahkan Bremer ya. Good job, depan. Sini bos. Sini bung. Sini bung, bagus. Rodri. Haaland. Sini Lan. Bagus, dapat bola kita. Anjir. Sekali lagi itu. Aduh. Woi, berbahaya. Disikat itu ya sama Richarlison, cok. Aduh, gayanya jelek banget lagi dia. Tolong, bola mengarah ke kita. Bentar. Bentar, bentar, bentar. Bentar, bentar. Crossing. Handball. Handball. Ih, enggak ada. Dapat lagi. Dapat lagi, cuk. Dapat lagi, cuk. Ih, dapat lagi. Ayo, ayo, tolong, tolong, tolong. Bagus. Bagus. Itu dia. Sikat, cuk. Sikat. Jalan. Aduh, enggak masuk jalan, cuk. Awas, Richarlison ke tengah dia. Diaby, Diaby. Anjing, bagus gobel. Heading. Dapat. Lari. Itu dia. Hazard, Hazard, sekali lagi Hazard. Bagus, depan. Lari. Lari, lari Haaland. Lari Haaland, tembak Haaland masuk. Ya Allah, jelek banget kanannya. 2 menit tersisa, cok. Ayo dong. Ayo Sardar. Blunder Sardar, bagus sekali interceptnya. Oke. Ayo, Malen. Malen. Ih, offside, cok. Sini, 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 sini. Sini, sini, bagus. Malen. Tuh. Let's go Malen. Sini Malen. Eh, belakang dulu dah. Belakang dulu dah. Sini sini sini. Bisa enggak? Bagus. Tuh. Bellingham, Bellingham tolong tuh umpan. Sikat cuk lamanya ya Allah. Pauladu, Pauladu, Pauladu. Draw kan jadinya kan Pauladu kan. Enggak bisa ngegocek dia Pauladu. Bapuk sih kita di match ini ya. Tidak ada kontribusi. Rating cuma 70. Cuk. Bayern Munchen anjing menang dia cuk. Cuk dia penguasa lagi dong. Gak ada artinya ini plus 15 nih kalau kita gak menang nih. Cuk kan anjing beda 2 poin lagi anjir. Anjir aduh susahnya. Kapan sih Bayern Munchen nih kalah? Masa saya aja yang bisa ngalahin dia? Yuk di match kali ini kita harus lebih semangat teman-teman. Kita akan melawan Bielefeld peringkat 12 ya Armenia. Please 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 Bayern Munchen kalah lah ya. Let's go Rul. Serius Rul, semangat Rul. Ini demi juara pertama kita atau piala pertama kita ya. Lawan 5, 65% possession team. Jangan sampai kalah ya. Let's go. Lari, lari Arda Gol. Lari Arda Gol. Erling Haaland. Erling Haaland. Aduh. Aduh anjir lagi nge-record gini sakit perut saya. Aduh, mau boker. Mau ditahan udah kayak di ujung anjir. Masa saya pause nih. Aduh. Skip kali ya, enggak apa-apa kali ya. Skip anjir. Aduh aduh. Oke, enggak apa-apa. Satu assist, satu gol dulu lah ya. Aduh ancu, sakit perut. Aduh, Kobel bagus banget. Sini. Bagus. Ayo lari. Lari. Bentar, Haaland. Good. Lo good, good, good. Kemana dia? Eh, bagus tapi dapat, cuk. Hei, bagus dapat kita. Bentar. Aduh, eh kelamaan. Rodri, Rodri umpan ke kita lagi. Bentar, bentar, bentar. White, white, Haaland, Haaland, sikat Lan. Woi, segini, sini, sini. Sikat, sikat. Gol! Yes. Satu gol anjir. Sujud dulu. Terima kasih ya Allah atas golnya. Yuk kita menang 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 ya. Kita lihat dulu golnya baru saya boker. Ini dia. Untung Haaland ngumpan langsung. Cuk, untung kipernya enggak maju juga ya. 18 gol Arda Gol dari 31 match. Mantap. Skip ya, sakit perut nih. Kalau saya pause nanggung. Mending langsung request ganti aja.
Yo yo, menang menang menang. Please menang. Bellingham masuk. Menang 2-0. Yes, Haaland ngegolin 1 cuy. Mantap. Semoga Bayern Munchen kalah. Minus 15 kita enggak apa-apa. Yang penting saya enggak bokir di kursi gaming ini. Kalah Bayern. Yes. Dia belum main anjing ternyata. Saya kira dia kalah ya. Ya, berarti next episode adalah penentuan kita bisa juara Bundesliga atau enggak ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bokir dulu. Subscribe biar saya jadi pemain terbaik dunia.